Ya, siap pukul aja. Sini sudah enggak kena. Ya, ya. Santai aja, Pak. Kepala cepat. Ya. Saya cukup di sini ya. Selesai. Atau kalau dia cepat sekali seperti petinju. Saya cuma begini ya. Ya. Ya, kalau pakai pisau cuma seperti ini, kamu bisa potong guys. Belum ya? Ya, tapi kan bisa menyala, ya? Nah, kan bisa menyala. Kalau saya cuma seperti ini, dia bisa nakis, dia bisa peri. Seperti ini bisa peri. Tapi kalau seperti ini gimana? Kalau orangnya begini gimana? Kalau gelapnya moral? Kalau kemana seperti? Nah, seperti itu, ya. Ya, berulang. Ini kita harus begini, ya, lihat sore-sore. Kita jalannya pelan, ya. Ini mundurnya membusur kiri kanan ya, pelan-pelan. Ya. Kiri kanannya seperti ini, siap. Ayo. Sini, sini, nah mundur. Nah, pegang. Di kneecapnya ini, ditendang aja, langsung bisa begini. Ya. Jadi di squeeze. Nah, pada saat seperti ini, yang paling penting adalah membuang tangan belakang saya. Kiri dipegang dua tangan, dua tanganmu megang tangan kiri dibuang. Nah, kemudian saya bisa dinangin di banting. Nah, saya bisa banting sampai. Ya. Tapi kalau sampai ke bawah yang sangat-sangat tidak peragakan apa ya? Ini sangat-sangat bahaya. Iya, maaf ya. Iya. Kesan ke belakang ini sangat bahaya. Ya, sih. Ininya kesana. Coba. Ya, ini sempat. Maka, bagaimana lepasnya? Sudah tahu ya, lepasnya adalah karena kakinya ikut mana ke belakang. Terus, ya. Ini sudah membuat saya bisa mencik dia. Atau, di sini ya. Ini namanya apa? Tibia. 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 Coba, saya tak akan menjaga di sana, tapi lakukan lagi. Jadi ketika dia